welcome back to Indoriek. Ya, ini adalah salah satu lagu yang membuat Hai Bahar ini dikenal di Malaysia. Dan kebetulan aku belum pernah dengar sekalipun lagu ini. Memang aku persiapkan untuk aku reaction suatu saat nanti. Dan kali ini adalah hari yang tepat di mana aku akan mereaction lagu ini. Hai Bahar yang judulnya Lulu. Untuk yang terakhir aku mendengar Hai Bahar itu ada di link deskripsi di bawah. Kalau kalian belum melihat videonya, aku suka karakternya Hai Bahar ini, karakter suaranya dia. Dan dia juga adalah salah satu penyanyi teknik yang kalau menurut aku pintar ya dalam memanage vokalnya dia. Aku penasaran karena lagu ini sudah mencapai sekitar 30 juta view. Jadi langsung kita dengar aja Hai Bahar yang judulnya Lulu. Secubis kasih yang telah kau beri. Enak suaranya. Ku simpan dalam. Emang enak suara dia nih. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan. Kenapa? Gak diterima proposalnya. Jahat temannya. Aku tersungkur menunduk meraung, okay. Dan tak ada siapa bisa meraung hidupku dengan cara. Ketika aku terus berjalan mencari sinar baru. Oke, lagunya sedih ya. Lagunya sedih banget. Di lagu ini Hai Bahar ini terdengar sekali dia menghayati lagu ini ya. Penjiwaannya terasa sekali ya menyanyikan lagu ini. Suaranya juga tetap bagus ya seperti suara Hai Bahar sebelum-sebelumnya. Namun di lagu ini nggak begitu banyak teknik yang dikeluarkan, tetapi memang lagu ini yang ditonjolkan adalah penjiwaannya ya, karena liriknya, karena aransemennya, karena nadanya yang sangat sedih kalau menurut aku ya. Dan musik videonya juga cocok dengan lagunya ya, tentang ceritanya dia yang berhenti di kantornya, terus ibunya meninggal ya, sedih banget ini. Mungkin itu yang membuat lagu ini sangat famous ya, sangat banyak viewersnya. Sedih banget memang lagu ini ya. Tetapi karena aku bukan salah satu penggemar lagu yang super-super sedih seperti ini, aku lebih suka dia yang featuring dengan Fatin Husna ya, karena temponya nggak terlalu lambat seperti ini. Menurut aku itu pas, kalau untuk selera aku itu pas, dan aku lebih suka lagu itu daripada lagu Lulu ini ya. Lulu ini terlalu sedih kalau menurut aku ya. Tetapi untuk keseluruhan lagu ini bagus ya, oke. Penjiwanya dapat, penghayatannya dapat, memang menyentuh sekali di perasaan kita ya. Ya, itu aja kalau menurut aku untuk lagu ini, Hai Bahar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!